Asmi coba kembali. Para personil dari Abdi Waraja Bintar mencoba untuk membuka burung. Ternyata burung sudah dibuka. Raja Begal masih bersempurna sekali dilakukan oleh tim Borgol. Hingga satu gol tidak tercipta untuk tim Raja Begal. Kali ini tim Raja Begal berusaha kembali untuk membuka Borgol. Tapi terbukalah sudah. Satu persen yang kali ini dari tim Borgol ini. Maka dapat satu persen ini dari tim Raja Begal di lintas yang kedua. Duel kembali terjadi. Oh, akhirnya set kembali dilakukan oleh tim Raja Begal. Mampukan kembali tim Raja Begal ini membongkar. Apa yang terjadi kali ini masih terang nampaknya dua personil berusaha untuk membuka dunia. Membuka kembali para lesen kembali ini beraja dan kali ini membuka. Jalan gol cepat bos. Bergol dapat dibuka. Gol tercepat turnamen. Raja Begal 5 gol ke depan kali ini. Ternyata bergol dapat dibuka. Kali ini penyerangan kembali dilakukan oleh tim Raja Begal. Kali ini membuka kembali penyerangan yang dilakukan. Raja Begal dapat diborgol. Kali ini penyerangan akan dilakukan oleh tim Borgol. Iya, ini kata-kata sungguh baik kali ini. Kali ini hati Raja Begal dapat diborgol. Penyerangan kali ini dilakukan oleh tim Borgol. Lepas lantas kembali penyerangan kali ini. Namun jangkauan masih menurut aturan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Kali ini masih tim Borgol di sana mencoba. Masih tim Borgol kali ini. Lagi-lagi mencoba para personel, para nasekat dari tim Borgol kali ini berjumpa kembali di depan. Agar lagi kembali lepas sudah. Nomor punggung 9 berhasil meleset ke belakang sana. Masih tim Borgol kembali mencoba. Lepas kembali satu personel. Ada tim Borgol RI. Pasar itu Borgol masih berada dengan Raja Begal. Kali ini mampukan kembali tim Borgol ini. Melintasi bintang pertahanan yang dilakukan oleh Raja Begal lepas. Tim Borgol kembali menciptakan satu poin di belakang. Mampukan kali ini tim Borgol. Berbahaya lepas lantas ke belakang sana. Apakah tim Borgol ini dapat membuka bentuk pertahanan yang dilakukan oleh tim Raja Begal atau sebaliknya tim Borgol dapat membegal. Kali ini masih mencoba kembali. Penyerangan dilakukan oleh tim Borgol. Duel lesek kembali terjadi. Mampukan kembali para lesekar dari tim Borgol ini dapat membongkar. Hingga terlepasnya kembali satu personil ke belakang sana. Rata saja. Iya cukup berbahaya nampaknya penyerangan yang dilakukan oleh tim Borgol. Masih belum sempurna. Lepas lantas berhamburan bola kabur kembali terjadi berbahaya. Lebur-lebur lah. Penyerangan terjadi pada malam ini. Inilah pertandingan yang sangat seru. Pertandingan cuaca gelar antara kedua personel pada malam ini. Lagi-lagi tim Borgol mencoba untuk membongkar bentuk pertahanan dari tim Raja Begal. Apakah mampu kali ini para personel dan tim Borgol ini mengejar poin yang masih tertinggal? Oh, jokong parah. Empat personil sudah berada di depan. Empat personil sekaligus yang akan melakukan eksekusi. Tim Borgol mencoba. Wow, membuka kali ini kerjasama. Kita silang. Apakah tim Begal dapat diborgol oleh tim Borgol 5 poin ke depan. Wow. Ini cukup menegangkan. Sama-sama 6 poin pada malam hari ini di babak yang pertama. Masih penyerangan kembali dilakukan oleh tim Borgol. Mampukan kembali para personel dari tim Borgol ini melintasi benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. 3 personel lepas landas ke belakang sana. Cukup berbahaya. Baik sekali. Kali ini lagi yang lepas kembali satu personel ke belakang. Duel kembali terjadi. Aku lesa dilakukan. Bos. Borgol kembali lepas. Satu poin kembali tercipta untuk tim Borgol. Lagi-lagi tim Borgol lepas landas kembali berbahaya. Kasih kembali bentuk pertahanan dari tim Raja Begal. Tim Borgol ini kembali mencoba lepas. Oh ya Allah. Dan sementara tim Borgol lagi-lagi gol lagi. Wow, cukup well, cukup spektakuler. Tensi penyerangan tensi tinggi yang dilancarkan oleh tim Borgol. Inilah serangan-serangan maut yang dilakukan oleh tim Borgol. Mampukan kembali para personil dari tim Borgol untuk membongkar tiga personil kali ini lepas landas kembali.
kembali berbahaya. Lagi-lagi melepas begitu saja. Lesekan-lesekan terbaik dari tim Borgol mencoba duel kembali adu lesek. Wow, satu lawan satu. Tak lesek, tak jago. Pun bisa lesek, dia jago. Mas, itulah tim Borgol. Mampukan kembali melintas sebagai pertahanan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Lepas-lepas, berbahaya. Masih berbunga. Satu gol kembali untuk tim Borgol. Terhadap kembali berbahaya. Pertandingan adu gengsi antara kedua personel pada malam hari ini. Tim Borgol RI Pasar Rejo berhadapan dengan tim Begal. Lagi-lagi alamak. Hati-hati pelan-pelan mas. Puhur rangka itu di belakang. Kejepit bisa asing. Hati-hati masih. Lagi-lagi masih mencoba. Tim Borgol di belakang sana. Masih mencoba untuk membongkar. Lagi-lagi. Cukup akurat nampaknya penyerangan yang dilakukan oleh tim Borgol. Wow. Pelan tapi pasti masih melangkah kembali. Satu persatu personel dari tim Borgol dapat meloloskan diri ke tim pertahanan terakhir. Kali ini serangan balik kembali dilakukan. Mampukan kembali para leseker dari tim Borgol yang dapat membongkar. Sementara dua personel di sana berusaha untuk membuka tujuan kembali. Lagi-lagi masih mencoba kembali para personel dari Borgol. Pelan tapi pasti. Wow, kerjasama cukup akurat yang dilakukan oleh tim Borgol. Mampukan kembali untuk membongkar tujuan pertahanan dari tim Raja Begal. Lepas-lepas kembali berbahaya. Lagi-lagi boleh. Tidak dapat mengerik tentunya. Tidak kandaslah serangan yang dilakukan oleh tim Borgol. Iya, kali ini tim Raja Begal mencoba kembali untuk melakukan penyerangan yang kesekian kalinya. Mampukan kembali para personel, para leseker dari tim Raja Begal ini membongkar atau mengobrak-abrik benteng pertahanan dari tim Borgol. Apakah bisa tim Raja Begal ini membuka kuncian Borgol? Yes! Sayang di sayang masih belum sempurna jaga. Kabar setelah sehingga terus berlanjut penyerangan oleh tim Raja Begal. Berbahaya. Lepas kembali. Hanyar boleh kalau kena jaga Begal. Kali ini duel menjadi satu duel kembali untuk tim Raja Begal. Berbahaya. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Para personel, para leseker dari tim Raja Begal mencoba. Dua personel kembali berusaha untuk membuka kuncian dari tim Raja Begal. Kali ini lepas. Wow. Masih berusaha lepas lagi berakhiran kali ini baik sekali. Inilah para leseker tangguh dari tim Raja Begal. Dapat membuka lintasan yang dikawal oleh tim Borgol tentunya. Raja Begal masih melakukan duel. Adu fisik kembali. Alamak. Masih belum sempurna. Baik sekali. Tim Raja Begal kembali mengobrak-abrik benteng pertahanan. Raja Begal kembali dapat membuka Borgol. Begal lagi. Begal lagi. Cukup seru pertandingan pada malam hari ini. Inilah para pemain-pemain handal, para pemain-pemain profesional yang berlaga pada malam hari ini. Inilah merupakan kedua tim tangguh, kedua tim mantan juara. Raja Begal masih gagal nampaknya. Tim Borgol dapat merusak serangan yang dilakukan oleh Raja Begal. Antisipasi serangan yang dilakukan oleh tim Borgol. Tak tanggung-tanggung nampaknya. Lepaslah sudah baik sekali tim Borgol. Dengan sekejap melesat di sana. Mampukan kembali para personel dari tim Borgol ini melesat kembali ke belakang. Sementara pengawalan kembali diperketat oleh tim Raja Begal. Apakah mampu tim Borgol ini? Oh, masih mencoba namun masih bertahan nampaknya. Lama lepas kembali cukup baik. Santai saja nampaknya penyerangan yang dilakukan oleh tim Borgol pada malam hari ini. Tim Borgol Pasar Rejo Bondowoso mencoba untuk melintasi kembali pengawalan yang dilakukan oleh tim Raja Begal. Bahaya tak? Masih mencoba kembali, dilepas saja. Lagi-lagi kita akan saksikan duel yang akan dilakukan oleh kedua tim pada malam hari ini. Berlaku!
Raja Begal kembali ke kelelahan. Ikan kembali berhasil lepas satu poin kembali ke belakang sana dari Timur Gol. Wow. Untuk sementara waktu kali ini Timur Gol masih memiliki poin sementara. Lagi-lagi dua personil berusaha untuk membuka kuncian. Timur Gol mencoba untuk melintasi lintasan yang kedua lepas. Tuh, cekar. Sekejap. Kuncian dapat dibongkar oleh Timur Gol. Berbahaya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Timur Gol pada malam hari ini. Inilah pertandingan yang cukup signifikan pada malam hari ini. Pertandingan abigensi antara kedua tim pada malam hari ini untuk memperbukan tiket menuju lapan besar. Lepas kembali ke belakang sana. Cukup pertandingan banyak para personil dari Timur Gol kali ini. Dapat mengikuti benteng pertahanan yang menyebabkan Raja Begal lepas kembali Timur Gol. Berbahaya. Satu personil sudah berada di lintasan yang kedua. Tinggal satu langkah lagi. Tapi bobol lagi benteng pertahanan dari Timur Raja Begal. 5 poin kembali tercipta ke depan. Semakin jauh poin yang ditinggalkan. Raja Begal kali ini tertinggal. Apakah mampu kembali? Penyerangan yang dilakukan oleh Timur Gol dapat dihalau. Dapat dihadang oleh Timur Raja Begal. Terlepas kembali Timur Gol. 1-3 persenil lepas. Wow, inilah para lesekan terbaik dari Timur Gol. Mampu kembali. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Timur Raja Begal menghadang. Lepas berbahaya. Kali ini duel kembali terjadi. Apakah kembali para leseker dari Ati Borgol mencoba lepas gagal kembali tersungkur satu personil Tim Borgol. Mendapatkanlah perjuangan yang dilakukan oleh Tim Borgol. Kali ini Raja Begal yang akan membuka kunci Borgol pada malam hari ini. Apakah Tim Raja Begal ini melintas kembali? Benteng-benteng pertahanan yang dilakukan oleh Tim Borgol kali ini 4-5 personil mencoba bekerja sama. Lagi-lagi si Gondrong lepaslah sudah. Hai, baik sekali dengan begitu santainya. Para personil dari Tim Raja Begal dapat melintasi benteng pertahanan yang dilakukan oleh Tim Borgol. Pasar Rejo masih mencoba lepas landas gagal kembali. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Raja Begal. Iya, kali ini penyerangan kembali diambil alih oleh Tim Borgol. Mampukan kembali para personil dari Tim Borgol ini melancarkan serangannya kembali. Masih mencoba kembali para personil di sana. Di lintasan kedua dua personil mencoba sementara di depan. Melalui guntingan depan dua personil bersiap di depan di sana untuk meluncur. Ternyata lepaslah sudah nomor punggung 6 di sana dari Tim Borgol. Satu persatu berhasil lolos dari sana dari pengawalan Tim Raja Begal. Tim Borgol masih mencoba. Tapi kembali terlepas nomor punggung 10 di belakang sana. Masih mencoba kembali kerjasama dilakukan oleh Tim Borgol. 4 personil tersisa, apakah mampu kali ini? Masih mencoba kembali. Oh, lagi-lagi terlepaslah sudah. Duel kembali akan dilakukan oleh Tim Borgol. Masih terjadi duel di belakang sana. Ternyata satu poin kembali tercipta untuk Tim Borgol kali ini. Dibongkar lepas landas ke belakang sana. Baik sekali penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Tim Borgol pada malam hari ini. Lepas landas kembali cukup berbahaya. Kali ini penyerangan kembali dilakukan oleh Tim Borgol. 5 personel masih tersisa. Mampukan kembali para personel dari Tim Borgol ini kembali terlepas sudah. 2 personel ke belakang sana para leseker dari Tim Borgol.
Mampu kembali kali ini. Wush. Lepas sudah.
Dapatkan kembali melintas di sana. Satu poin tercipta untuk tim Raja Bogor. Ia masih terjadi duel di sana. Lepas-lepas berhati-hati di belakang sana. Baik sekali para leser kembali. Kembali berhasil lolos orang-orang dari tim pertahanan. Nampaknya cukup berbahaya. Kali ini inilah para leser kembali di Raja Bogor. Berusaha kembali di Raja Bogor. Lagi-lagi dua personil berusaha cuma menunggu jari. Hampir saja lagi-lagi masih tertahan. Sementara para leser di belakang masih berjuang kembali terlepas. Namun apa yang terjadi? Masih berusaha menunggu jari. Sudah terlepasnya ke belakang sana. Tidak terlepas masih mencoba. Hampir saja. Namun lagi-lagi masih berhalang tentunya. Masih mencoba kembali. Di Raja Bogor mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Bogor. Iya, kali ini masih bekerja sama kembali. Apa menit waktu tersisa? Mampukah kali ini tim Raja Bogor kali ini membongkar benteng pertahanan yang kedua? Dua personil berusaha untuk melakukan eksekusi. Upaya masih belum sempurna nampaknya. Hingga tukar jaga kembali yang dilakukan oleh tim Raja Bogor. Tim Bogor kembali melancarkan serangannya. Apakah kali ini penyerangan yang dilakukan oleh tim Bogor ini apakah dapat membongkar kembali benteng pertahanan? Lagi-lagi masih mencoba terlepasnya sudah. Satu personil dari tim Bogor. Apakah bisa membuka benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Raja Bogor? Atau sebaliknya Raja Bogor dapat menghadang serangan yang dilakukan oleh tim Bogor? 3 menit waktu tersisa di babak yang pertama ini. Lepas landas ke belakang sana. Mampukah kembali para personil dari tim Bogor mencoba kembali lagi-lagi? Mampukah kali ini penyerangan yang dilakukan lepas landas berbahaya? Lagi-lagi masih mencoba kembali. Kerjasama dilakukan oleh apa personil yang tersisa di depan. Tim Bogor masih mencoba. Mampukah dua personil di garis depan ini dapat meloloskan diri? Sementara pengawalan kembali diperketat. Namun sayang masih belum akurat nampaknya. Lepas landas berhamburan ke belakang. Hingga satu poin kembali untuk tim Bogor ke belakang. Mampukah kembali kali ini? Lagi-lagi masih mencoba. Terlepaslah sudah. Satu personil dari belakang sana. Kali ini masih tim Bogor mencoba untuk mengacak-acak kembali benteng pertahanan dari Raja Bogor. Ya, 2 menit waktu tersisa di babak yang pertama ini. Kali ini mampukah kembali tim personil membongkar? Masih mencoba namun terlepas kembali. Satu personil di sana sudah berada di lintasan yang ketiga. Mampukah kembali para leser kali ini mencoba? Namun apa yang terjadi? Masih belum sempurna, belum akurat kawan yang dilakukan. Sehingga berhamburan kembali terjadi penyerangan-penyerangan dilakukan oleh tim Bogor. Mampukah kali ini kerjasama yang dilakukan oleh tim Bogor kali ini mencoba lagi-lagi? Kita saksikan kembali perjuangan yang dilakukan oleh empat personel dari tim Bogor. Apakah bisa meloloskan diri atau membongkar kembali? Sayang kembali masih gagal. Yang dilakukan oleh tim Bogor sehingga tukar jaga kembali. Yang akan dilakukan oleh tim Bogor, Raja Bogor mencoba kembali untuk melancarkan serangan yang kesekian kalinya. Mampukah kali ini? 1 menit waktu tersisa di babak yang pertama. Tim Raja Bogor mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan dari tim Bogor. Masih melenggang kembali. Apakah mampu kali ini para personel, para leser dari tim Raja Bogor ini melintasi benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Bogor? Masih mencoba. Terlepaslah sudah. 1, 2, 3 personel ke belakang sana. Lepas landas 1 poin untuk tim Raja Bogor. Ya, 30 detik lagi pertandingan akan segera usai di babak yang pertama. Masih tim Raja Bogor kembali mencoba. Duel kembali terjadi. 1 lawan 1 kali ini. Para leser dari tim Raja Bogor kembali mencoba. Cukup berbahaya. Namun lagi-lagi gagal. Wasit sudah berikan tempatnya. Kita break sejenak.